Pak Abdul Malik, ini salah satu rumah yang terdampak gempa kemarin. Bisa dijelaskan Pak sedikit? Ini cuma rumahnya saya di sini, tapi di dapur. Begitu sudah terjadi itu gempa, ya langsung turun ke belakang. Ke belakang. Nah ini Pak, bagian yang ini sama ini. Ini kamar. Yang ini kamar Pak. Kamar anak Pak. Kalau kejadiannya malam mungkin lain ceritanya, Pak ya. Selalu bisa dikatakan ya sudah hancur. 80% ini. Di dusun apa ini Pak? Di lingkungan Salunang Pak, Kelurahan Panas, Kecamatan Sembor. Karena kemarin itu informasinya bahwa ada 4 kilo tapi sampai saat ini tahap kilo pun belum ada. Tahap 1 dan tahap kedua belum ada. Tidak jika nah. Ini masjid.